Assalamualaikum guys, yo balik lagi dengan saya Fian. Di video kali ini saya akan bermain game Grand Zenka. Jadi guys, ini game yang bisa dibilang baru banget rilis di PS Indonesia. Seingat gua udah ada beberapa hari ya. Sama ini game udah bahasa Inggris juga, bisa kalian lihat. Buat gamenya juga ini tipe idle. Jadi kalau kalian yang mau nonton game, saya tuliskannya linknya di deskripsi, langsung dicek aja guys. Ini tahun 2030 guys. Ceritanya langsung kita accept aja. Grand Zenka, ready for battle. Sudah masuk ke dalam gameplay, langsung kita close. Nah, ini game idle ya tadi saya bilang, jadi ya tinggal di liatin aja, tapi kalian harus kerjakan misinya juga ya guys nih, buat ambil hadiah-hadiahnya. Auto guys ternyata. Eliminasi 4 musuh, kelar. Di up. Nah, ciri khas game idle ini di up tergantung keuangan juga ya. Tapi kalau sudah lama main, ya kaya nanti guys. Ini kan masih awalan aja, terus nih di bagian bawah ada syarat-syaratnya. Minimal level 700 kah? Buat ngebuka critical rate sama critical rate. Oh, nggak tahu guys. Di sini tulisannya critical rate, tapi di status attack focus 2 sama strike focus 2 ya. Power per game awakening sama mark itu ya jadiin aja ya. Ini upnya tinggal apa aja tuh. Langsung level 7 saat itu attack kita guys. Di sini kita masih bisa ngegunain skillnya cuma satu. Nanti bisa ditambah kok dengan cara gacha ya. Namanya game idle begini nih ya gacha guys, ciri khasnya. Terus apalagi ya? Kita dulu guys, kita up dulu. Oh ya, masalah grafik ini mirip-mirip game 2D ya. Tahu 2D kan? 2D yang kayak ini game-game jadul, bukan yang 2D zaman sekarang yang udah bagus banget. Enggak. Malah ke mirip-mirip game Sega gitu, game-game VCOM, PS1. Nah, itu 2D-nya standar banget ya. Buat shop-nya nih kalau kalian mau beli, ada nonton iklannya juga. Ya, nonton iklannya entar-entar aja. Kita lihat check-in bulanannya. Mengerikan guys. Ini hadiah-hadiahnya, ada nonton iklannya juga ya kalau kalian mau dapat hadiah lebih. Namanya game santai ya begini nih. Dan ini apa ini guys? Oh, kode kupon. Jadi tinggal kalian ini aja ya. Tinggal disalin aja. Itu kode redeemnya udah disediakan. Kita tunggu dulu. Kayak apa nih? Ditap cuy. Mode itunya, mode tidurnya. Kita masih di level 8. Disuruh up. Apa ini? Darah. Kita paskan 100 dulu deh ya, biar enak. 100. Ya buat game kayak gini nih intinya sabar aja. Karena kan kita udah dibantu dengan yang lain-lain ya, kalau bisa dibilang. Dari diamond dan lain-lain lah pokoknya. Apalagi kita baru main juga kan nih, ada hot time-nya guys tuh. Kali 2. Ini apa ini? Oh, tingkatan gitu kah? Apa ini? Go. Wajib di enhance. Tapi ini ada batasan maksnya juga. Nah ini yang masih kekunci ada, tapi ada sebagian juga yang kebuka di power ya. Berarti kita tadi udah di level 8 ya. Mati aku ngeliat upgrade-annya guys. Ruin.
kita langsung aja paling bawah. Maksudnya ya nggak paling-paling bawah amat ya. Nah, menyesuaikan rekomendasi gitu. 10 pertama. Dapat yang S lumayan. Nah, nanti nih senjatanya kalian tinggal ini aja ya. Apa? Dikombinasikan gitu. Kelar. Kita naik level berapa? Oh, 10. Kita pakai yang ini ya. Nah, tinggal dicekkan aja ya, karena kan ini butuh 5 buat ngeselanjutnya gitu ya. Nah, gitu guys. Buat grade-nya ini sampai apa nih? Legendary. Oh, kita enhance. 1 2 3. Itu clear apa? Clear musuh 20 kali. Santai aja. Nah, di sini ada hero mission, kalau kalian mau beli silakan. Ada yang free-nya juga. Ini quest-nya kah? Ya guys, quest-nya ini login awalan ya. Kalian login 14 hari. Free-nya banyak banget. Nah, ini pass-nya juga. Kita ambil yang gratisan. Mau nonton iklan? Silakan. Apa ini? Flash training attack speed. Mana? Yang mana tuh? Oh, nih. Kita sampaikan 100 dulu. Tadi kan ke kendala uang ya. Kadang upgrade ini. Waduh, kelebihan guys, nggak apa-apa. Langsung miskin. Blessing. Free. Kita ambil yang attack, ambil yang ini, ambil yang ini. Mau dilanjut bisa ya, tapi ini cuma 1 jam aja. Kalau kalian pasnya Eva kan ya tetap dapat. Skill, kita coba gacha. Kita coba lagi. Confirm. Kita pakai yang ini. Pakai yang ini. Pakai yang ini. Terus di mastery. Ini gimana nge-promote? Oh, nggak bisa. Ini? Nggak tahu, guys. Padahal kita udah punya lebih ya. Kita pindah. Lawan bos. Langsung. Bos aja nggak guna, cuy. Mirip dungeon. Waduh. Draw-nya. Nah, kita nunggu yang tengah nih ya. Mumpung masih ada 15.000, kabarin aja dulu. Musuhnya 30, guys. Kita up dulu yang ini. Sama ini. Kita juga butuh speed sih. Booster speed. Memperkaya diri juga wajib. Bisa 5 musuh lagi ya. 3, 2, 1. Satunya mana? Exit dulu. Itu butuh kunci. Yang mana sih? Gatek Click Asentom. Oh, yang ini. Antes nggak kelar. Nah, di sini musuhnya 100 juga. Kita up dulu.
Buat gamenya rekomen banget ya. Karena ini kan ya seperti saya bilang game santai. Jadi kalian nggak perlu buru-buru. Karena game kayak gini ini semuanya ada proses. Apalagi kalau kalian ngincar senjata legend, itu makan waktu banget. Nggak bisa 1-2 kali gacha aja. Kita exit. Oh. Ini yang mana berkurang? Maskan aja. Lagi. Lagi. Enggak ada. Dikit lagi 100. Biayanya lebih mahal ya buat attack fokusnya. Jadi rasa bangkut gue nge-up-nya. Mamam tuh berlebihan. Lah, ini apa? Eliminasi 40 musuh. Nah, ini misinya ada daily, weekly, sama repeatable. Itu lebih mirip achievement. Kita claim all aja tanpa basa-basi. Mau lanjut nonton iklan. Nah, ini udah kebuka ya, guys. Apa ini? Muncul satu S doang. Astaga. Bentar. Kita tadi ke sini, claim all. Oh, nanti aja. Ini juga nanti aja. Oh, bisa diambil kok. Udah gitu doang. Kita ambil. Nah, kelar guys, dapat 4000. Nah, ini kita ambil juga. Sebagian fiturnya masih kekunci ya, jadi disabarin doang. Nah, kita pakai ini guys. Ini buat apa set ini? Make-nya aja ada juga guys. Berarti armor gitu kah? Ini kalau nge-up-nya butuh persetujuan tuh. Oke, gitu doang. Dan Han lah, Han yang ini lah. Nggak tahu yang mana berubah. Nanti dulu kita kelarkan dulu kan, nunggu mau closing ya. Mission daily. Gate. Nah, gatenya ini bisa kalian lihat ya guys. Kalau kan mau awakening, kita coba. Udah gitu doang. Kira gue ada perlawanan gitu kah? Nggak ada guys. Ini eventnya kah? Sungguh mengerikan. Kita coba ya. Gue penasaran cu, yang buat senjata legend ini ada nggak ya? Tuh,
rata-rata begini cuy. Tuh. Tuh. Tak bisa kah dapat di kaca? Kayaknya nggak bisa deh guys, susah banget. Coba kita lihat equipment. Ya jadi mungkin gimana? Kalau saya sih ini game seru, rekomend banget. Karena hadiahnya banyak banget. Oke, dadah.